Tuh, telat lengkapnya, woi, jauh gede gitu. Jauh nang itu bah? Jauh nangka, masya Allah. Kalau miski aja bah, dari Ragung. Ini tadi Kampung Gada ya? Kampung Gada Sumedang. Jaya Muka Sumedang yang nikah teh siapa ini teh? Yang nikah teh Sanusi. Teh Helen. Teh Helen, oke. Doa terbaiknya Neng buat kedua pengantin. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan bahagia dunia akhirat. Amin. Bersama Neng siapa? Neng Ida RDM. Asli orang sini. Ya, asli orang sini, saudaranya AA Sanusi. Oke, terima kasih ya Neng ya. Sesuatu ya, mari kita lanjut vlognya Sobat Perbuka tuh. Ini lokasi di jalur gadanya ya. Dadah. Thank you.
bibinya jangan naon kan. Bagi payu bibinya bibinya. Rula sambil dikeluhi bolong. Mana mana, apa ni ngomong biasa. Terus terserah cari masih tengah ya di pangkalan. Sidratul Muntahal Arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu bil hayyil qayyum wa dafa'tu. Emas 15 gram dibayar tunai. Alhamdulillah sah sobat terbuka ya, lancar. Assalamualaikum. Ini teh di kampung apa? Jalurnya? Jalur Gada, Masya Allah. Ini neng siapa yang dikatakan? Neng Helen. Oke, doa terbaiknya buat pengantin. Amin ya robbal alamin. Neng apa doanya apa buat pengantin? Doanya apa buat nanti sama aja, sama kayak bersama Neng siapa namanya? Neng satu lagi Dewi. Oke, nanti ada di Perbuka Channel ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Jadi ini teh pernikahan di Jalur Gajah apa di Jalur Gada ini teh? Jalur Gada. Jalur Gada. Jaman jalur perang. Jalur perang. Ini mah jalur aman ya, Sumedang ya. Kampung perbatasan antara desa ini teh Jaya Mekar sama sekarang Sibuga. Perbatasan tapi dengannya. Alhamdulillah lancar. Ya. Bersama Bapak Dewan juga hadir. Oh, Ibu Pak Dewan. Damang Pak Dewan. Alhamdulillah panitia. Mohon. Terbuka sekarang berada di Kampung Gada ya. Gada. Oke, kita lanjut keseruannya bersama Om Cepi ini sobat terbuka. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten sipun ngasmana ketua kabisa kapla Anten salawat panginten baris mimpin acara jalan sawer panganten saleres na ye sawer teh tekala beturuk ji melima des lima etang-etang mulai sana ada kebiasaan orang Sunda di mana para putra-putri perantau salah sana kahan sok dilaksanakan acara panganten ye maka supaya soalnya kelungting karena artos nah gitunya ulang dikawinan oleh bismillah ulang kawitan nyebat asmanu agung puji bungka gusti bejak pangasadaya alam hakim liyuk il akhir
bengkang lagi kurang kumut gak dapet ulung panjang hari kita pindah jalan baca tepung rapi jatuh rapi muka lembaran cerita nakabi rumah tangga jimatnya dan wasasi antara hidup buat oh matahari karena kau ikut tepung rasa kembali hasil mandi hati lah kira hati kumut apa garas satu kau isi dapur pusti kami gedong kabak jahat hati sebut kami kumut maaf mana sangkan gelap hati pamungkas kandungan yung nada jembar sarungi nada jembar hampuran pihak turun mukia ayah berkana kanggo pangan desa kari amin ya amin mugi gusti niatan di mana bapak kanggo saudaraku menjadi amat berkah kanggo panganan. Di kami katakan pangannya siap hiji dua tilu.
sampai di gote. Aduh. Aduh ka bantosan nang adegna. Tapi hayu bantosan aduh. Ah. Ni dirua putusan dari istri ya teh ade. Ayeuna cinca kok teteh nyepongan ieu ka. Nah, saya nyepongan cangkeng. Dia mana? Ah, gitu. Cinca ku kedeng. Awas, tukang foto bisi ka hajiran ah nya. Kadangan ke tiluku, kadang di pijak, biji buat udah. Ah, tos bucatnya. Yang tos bucat gitu mah uang kuat. Diwasu, tete. Wasu sampai anak-anak, sok. Ah, sok wasu. Nah, itu ini. Nah, cepungan. Kumpulnya, cepungan. Aduh, ini. Sorry, sebenarnya. Atas kualitas wasunya dilap. Sok, lap. Kok disuruh sudah lino kita tahu kita tahu kita tahu kita tahu itu mau disuruh suruh makanya kalau kata emak itu kami atasnya lurus kembali lancing anak-anak jauh ke cucumu anjir nah itu ya kita mau lebih akhirnya orang kebeskan lagi kita banyak pengalaman suhur nak pinter ah bujur nak bujur kendinya ya tangan nak hiji kaluhur, dua kahanap, dua setengah di tengah digoyang-goyang. Lamun ngagoyang na sami kakak hula, atau nabi ke kiri hula, eta kemisri berarti luar biasa. Pamit ke sami berarti kurang kemiskinan, oke? Okay? Kekini badawi, awas! Ya. Hiji kaluhur, dua kahanap, dua setengah di tengah digeol-geol di hop. Baik teteh nu mageol ieu kene isi teh make penting. Siap, bodor. Hiji bodor. Ha? Ha? Kebunat. Karek guruna nu fokusna. Tang. Sakali deui na kudu fokus bujurna. Anu naon eta kanu eta sok. Fokuskeun dua. Sok hiji dua teh fokuskeun. Lihatnya, nah kuduku batu, ayo batu, ayo batu, tenang. Tenang. Apa sih? Alon ya, alon aku ayo batuan, nah dia mati lho. Alhamdulillah, kupulang ibu kupulang. Oh. Alhamdulillah. Ayo namanya kemana? Kabelamin, nah besok.